Komunitas Facebook yang tergabung dalam Komunitas Kebumen Bersatu atau KKB, Minggu sore 17 Mei 2020, melaksanakan kegiatan KKB Berbagi. Sebanyak 200 paket takjil dan 100 masker dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang melewati berbagai jalan protokol di sekitaran Kota Gombong. Menurut Wahyu Kurniawan, koordinator lapangan KKB, selain melaksanakan pembagian masker dan takjil, komunitas tersebut juga membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19 di sekitaran Kota Gombong. Dalam pembagian sembako tersebut, pihaknya datang langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak COVID-19. Untuk menghindari kerumunan massa dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dalam pendistribusiannya rombongan KKB dibagi ke beberapa titik lokasi, di antaranya di pertigaan Lampu Merah Jalan Sempor Baru, perempatan Kali Tengah Gombong, di depan Soto Denan Jalan Yosudarso, serta di Jalan Puring Gombong. Wahyu menambahkan, kegiatannya tersebut merupakan salah satu bentuk saling berbagi dan saling merasakan dari komunitasnya kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Kita saling berbagi, kita saling merasakan karena kondisi keadaan wabah COVID seperti ini, intinya kita berbagi kepada sesama. Untuk kelancaran acara tersebut, Wahyu menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, serta Satgas Pencegahan COVID-19. Di akhir acara, Wahyu menyampaikan kegiatan sosial tersebut bukanlah kali pertama dilaksanakan. Kegiatan sosial kali ini pernah dilaksanakan di beberapa daerah di Kabupaten Kebumen ataupun Jabodetabek. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.